kan. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Aku mau buat sarapan dulu, udah lapar. Oke. Oke, kita breakfast dulu. Nah, sekarang kita mau jalan ke mana sayang? Bintaro Historical Building. Oke, see you there. Sepanjang jalan menuju Martindale Hall, banyak padang rumput kering karena udah masuk musim summer, guys. Dan lebih uniknya lagi, sapi-sapinya itu bisa berubah jadi warna hitam gitu. Nah, dari Neglis Villa tempat kita stay menuju ke Martindale Hall ini memakan waktu lebih kurang 15 menitan, guys. Tapi kalau dari kota Clear Valley-nya sendiri ke Martindale Hall sekitar 22 menit. Nah, Martindale Hall ini berada tepatnya di desa Mintaro. Oke, kita udah sampai di sini. Kita mau lihat ke dalam. Aku nggak tahu boleh di record atau enggak, so kita lihat ya. Oh, itu dia buildingnya. Oh, itu dia guys, buildingnya di belakang aku. Bagus banget ya. Alhamdulillah hari ini tuh nggak jadi cuacanya 37 degrees kalau enggak ya Allah panasnya. Guys, untuk sejarah Martindale Hall ini kalian bisa googling langsung ya guys, atau nanti aku kasih link YouTube-nya yang menjelaskan soal sejarah Martindale Hall ini sendiri. Ini bagus banget. Bagus banget. Kita masuk ke ruangan tamunya. Aku mau tidur.
Jadi ini katanya untuk menyimpan wine. Di sini dingin. Simpan wine di zaman dulu. Wine cellar has a 7 rooms. Oke, kita naik ke atas. Habis itu kita keluar dan see you upstairs. No! Terbang dong topi aku. Oke, kita udah selesai. Nah, sekarang kita mau keliling dulu. Very interesting. Aku suka banget. Dia tuh kayak ini banget, apa sih namanya? Zaman dulu banget dan cantik-cantik semua, vintage. I loved it. Ini buildingnya dibangun sekitar tahun 1879 something like that. Ya. Yeah. 1897. Dan dia mempunyai 7 anak dan ada 32 kamar ruangan gitu deh pokoknya. Oke, kita mau foto-foto lagi. Terus habis itu kita mau makan siang. Oke. Bye. Untuk kalian yang berlibur ke Australia, jangan lupa sempatin ke sini ya guys, karena worth it banget untuk dikunjungi. Oke, see you next time. Bye.